Aktivitas pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 1 Mejayan Kabupaten Madiun terpaksa dihentikan. Hal ini menyusul ada salah satu siswa setempat yang terdeteksi positif COVID-19. Tim Satgas melakukan sterilisasi penyemprotan disinfektan ke setiap ruangan kelas. Senin pagi, aktivitas di Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Mejayan Kabupaten Madiun nampak lengang. Tidak ada satupun pembelajaran tatap muka di sekolah setempat lantaran pihak sekolah secara mendadak pada Minggu malam menginstruksikan pembelajaran tatap muka dihentikan. Kebijakan tersebut diambil menyusul adanya salah satu siswa setempat kelas 12 berjenis kelamin laki-laki terindikasi positif COVID-19. Tim Satgas sekolah menyemprotkan cairan disinfektan ke tiap-tiap ruang kelas untuk menekan penyebaran virus corona. Kepala SMA Negeri 1 Mejayan Agus Supriyono mengatakan, salah satu siswanya yang terpapar COVID-19 bermula saat seorang wali kelas mendapat laporan dari siswa yang bersangkutan melalui pesan WhatsApp dengan melampirkan hasil PCR. Meski hanya satu siswa, pihak guru melakukan rapat daring dan memutuskan PTM dihentikan sementara. Ya, terima kasih. Mendadak tuh, tadi malam saya mendapatkan informasi dari Bapak Ibu guru dan Pak Kasai bahwa ada satu anak kita yang terkena dampak itu. Kemudian kami dapat melalui daring dengan Pak Kasai, dan untuk mencegah terjadinya penularan, kami nggak mau ambil risiko. Hari ini anak-anak kita off-kan untuk belajar, tapi tetap mereka belajar di rumah, kita daring. Kita sudah punya aplikasi yang setiap saat bisa kita pakai untuk daring itu. Dan selanjutnya kami komunikasi dengan pihak yang terkait. Dan insya Allah hari ini ada tracing dari puskesmas. Hasilnya seperti apa saya belum tahu. Itu kejadiannya. Kemarin yang saya dapatkan itu tesnya kayaknya PCR atau apa gitu. Dari Wakasek yang dikirim juga hasilnya itu. Itu informasi langsung dari orang tua yang bersangkutan atau bagaimana? Dari anak-anaknya bagus sekali, Mas. Anaknya bagus sekali. Jadi kita kan selama ini kita sampaikan kepada anak-anak. Anak-anak kalau ada gejala sakit atau apa, untuk tidak masuk. Gitu. Terutama yang kaitan dengan pilek, batuk, jangan masuk. Tapi kalau pileknya agak parah, segera untuk dicek. Gitu. Dan anak ini kebetulan anak yang sangat peduli. Dia langsung cek hari itu, jika dia sakit, itu agak parah begitu katanya. Terus hasilnya seperti itu. Positif ya, Pak? Iya. Kalau rekam perjalanan yang bersangkutan ini, apakah sebelumnya melakukan perjalanan atau aktivitas di mana gitu, Pak? Untuk laporan dari Bapak Ibu guru, kayaknya tidak ada tanahnya baik, Pak. Ya, paling jauh mungkin di bimbingan belajar saja. Kelas berapa, Pak? Kelas 12. Kelas 12. Sementara itu, siswa yang diketahui positif COVID-19 tersebut saat ini menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Pihak sekolah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas guna melakukan tracing. Tova Pradana, JTV, Madiun.